dari arah sungai lihat guys, di lingkungan Matras masuk ke sini ada pantai Batu Berdaun nih, ada namanya itu di jalan, dicoba masuk guys. Seperti ini guys, ini antara aspal dan tanah. Mungkin dulu pernah di aspal, cuman sudah kelupas-kelupas lagi, belum dilapis lagi. Ini jadi masuknya kalau setelah dari yang Batu ada kolam renang penginapan itu, terus kan pertigaan tadi ke kanan, tidak jauh dari pertigaan tadi ke kanan itu ada tadi. Oh, di sini rumah ini kiri kanan lumayan rapat ini antara rumah ke rumah ini. Sepertinya sudah pemukiman lama. Rambutan lagi loh. Ya Allah, gak ada ngambil. Belum gede tau. Belum gede, kecil-kecil masih. Ya, kan gua kok. Rambutan sama. Oh, ini panganan rambutannya. Nih. Ini manggis. Kok manggis? Daun kering. Kira manggis. Jalannya tadi dari agak menurun, tapi ini lebih curam lagi turunannya kayak. Nah, ini deh. Ya tapi mungkin ini yang paling dekat. Oh ini Pak Anu kan. Itu dia guys, Batu Berdaun guys. Batu Berdaunnya di sana. Jadi kalau dipandang dari yang apa namanya, yang pantai sebelah sana, di akses yang ada kolam renangnya itu ada sebelah kiri. Dan ini nyambung sama pantai Teluk Pikat nih guys. Akses dari Teluk Pikat tuh yang di depan sana. Nanti kita masuk dari yang di belakang saya ini, yang ada pelang Batu Berdaun. Nyambung sebenarnya.
sama aja mau masuk sebelah mana, mau masuk yang di Teluk Berikat atau yang di Batu Bedaun sama aja. Itu lebih dekat ke sana memang yang Batu Bedaun itu. Tadi masuk 10.000, sama lah yang matras tadi 10.000, 3.000 per orang. Keren, pantai Teluk Berikat guys. Batu Bedaunnya. Dari sana yang waktu itu saya pernah ke sana itu saya di ada kolam renang, penginapan sama kafenya. Nah, ini yang saya waktu itu pernah bilang ini Teluk Berikat. Fasilitasnya di sana ada itu. Di sana ada kamar mandi. Sama ada pondok-pondok. Sedang surut nih guys, berarti sama aja. Kemarin waktu di pantai sekitar Kobak itu airnya juga lagi surut. Sekitar sungai lihat di pantai sisi timur juga keren. Tapi kalau di sungai lihat, kalau di apa di map di pulau kan sungai lihat agak tinggi di atas, baru turun ke Pangkal Pinang, turun lagi ke sekitar di Bangka Tengah itu, desa-desa di pinggiran Bangka Tengah di sisi timur. Di sini ada Koba agak ke bawah sampai sama di sisi timur pulau. Apa?
saya keluar lewat jalan akses yang ke Teluk Pikat, friend. Jadi masuk dari akses pantai Batu Bedaun tadi, keluarnya dari yang Teluk Pikat. Ini Teluk Pikat 2 kalau nggak salah, di depan tuh. Nanti di depan kita lihat. Jalannya seperti ini. Kalau di sini cenderung tanah, masih tanah nih guys, belum ada sentuhan aspal sama sekali. Tapi ya seperti ini nih, friend. Menghadap matahari, berarti ini ke barat. Kita berjalan ke arah barat, friend. Dan tadi pantai menghadap ke timur. Groundnya seperti ini guys, ground road. Masuknya nih di Teluk Pikat 2 tadi. Ini jalan tadi yang dilewati. Sekitar lingkungan Matras. Masuk Batu Bedaunnya yang sebelah kiri ini guys, gang masuk kiri. Tadi kita masuk situ tuh, jadi nggak jauh dari yang akses masuk ke Teluk Pikat. Sekitar desa Batu Rusa guys, sebelah kiri ada rumah yang asli mas.
masih di tempat itu nih yang ke rumah masih arsitekturnya masih lama guys, dindingnya masih kayu dipertahankan ya, sengaja dirawat. Pasar Batu Rusa sebelah kanan. Oh, tutup nih. Sore. Udah kesorean. Di sebelah kiri sebenarnya ada S Friend. Tapi ini udah jam hampir jam setengah 6. Udah tutup. Dari Menggo mungkin tadi juga rame mungkin. Lihat guys, ke kiri ke sungai liat lagi. Saya lanjut ke kanan arah Pangkal Pinang. Desa Batu Rusa. Di jembatan Batu Rusa guys, yang tadi pagi saya lihat dari di sebelah kiri yang kanan ya. Ini Batu Rusa 1. Jembatan, kalau yang jembatan Batu Rusa 2 ada yang di dari arah Selindung. Jika kita ke sini lihat melewati lintas timur, bro. Gapura batas Kabupaten Bangka guys, di Desa Pagarawan. Ini di depan setelah melewati, kalau dari sungai lihat Gapura, kita lewati jembatan lumayan besar satu lagi. Ini jembatan Pagarawan. Jadi dari sungai liat ke arah Pangkal Pinang akan melewati dua jembatan besar, satu jembatan Batu Rusa dan satu jembatan Pagarawan itu. Setelah jembatan Pagarawan ada counter-counter shelter-shelter kecil apa penjual ketam ini guys. Kepiting rawa ini digantung-gantung. Nah, di kiri itu ada toko ketam Remangok. Ini jalan pertigaan, kalau ke kanan ke kiri ke arah Tas timur.